Di saat tengah hingsa salat COVID-19, atlet asal Jawa Barat mampu nyangking prestasi. Samalah tepikan nyangking juara umum di Pekan Olahraga Nasional K20 tahun 2020 di Papua. Salah seorang atlet turta pelatih nembrakin, salawasna semangat najan uang sakuna ngurangan. Dinam prona dirina ngeceskeun harapan sangkan dunia olahraga di Jawa Barat leuwih hade deui. Bahwa pada hari ini adalah di setengah hingsa salat COVID-19, atlet asal Jawa Barat mampu ngundiangkeun prestasi salah sahijina dina Pekan Olahraga Nasional atau PON K20 di Papua sababaraha waktu katompernakeun. Atlet anu nyangking medali emas di cabang olahraga jalan cepat Hendro ngeceskeun dirina ngapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat anu ngokolakeun pelatda samemeh PON tepi ka kamampuh atletna kaasah. Tapi dirina menghanjakakeun birokrasi pamarentahan Provinsi Jawa Barat anu gejed tepi ka kaayaan atlet nyerorot samemeh aya solusi. Ngan hadena aya manajer cabang olahraga atletik anu sigep. Samalah dirina ngritik kurangna fasilitas pelatihan anu bisa terus digunakeun ku atlet lain saukur mapak jeung lengan event. Bentur oleh regulasi dengan kayak apa? Surat-surat menyurat yang mungkin agak sulit gitu kan di Provinsi Jawa Barat, kayak kita mau mengajukan ini katanya anggarannya cuma segini, kadang-kadang juga oh alurnya begini-begini gitu kan, yang kadang-kadang sulit gitu loh, birokrasinya lah yang mungkin harus dirubah biar lebih simpel gitu. Dan mungkin kedepannya kayak kita udah harus seperti kayak pemerintah pusat ya, birokrasinya, birokrasi reformasinya sudah harus satu pintu gitu loh, dimana harus cepat tanggap juga gitu. Jadi kayak kemarin atletik butuh penginapan yang layak gitu ya, nggak lagi nunggu kok kita ngajuin dulu ke KONI gitu, nah nanti dari KONI diolah dulu, ditunggu sekian lama baru cair ke atletnya gitu, itu keburu atletnya juga udah istilahnya udah kondisinya udah turun gitu. Sajroning kitu pelatih sprint Jawa Barat Ernawan Witarsa ngebrehkeun, sasalat COVID-19 memang mangaruhan mang pirang hal, salah sahijina pamasrahan uang saku anu ngurangan. Sanajan kitu sakumna atlet tur pelatih satekah pola nyinglar hal anu non teknis turta mampu nyetak prestasi. Hasilna tina target 8 medali emas, cabang olahraga atletik mampu nyangking 11 medali emas turta 5 medali perak. Non teknisnya seperti uang saku, kalau dulu kan uang sakunya besar, kadang karena COVID jadi segitu aja. Itu bahkan kita secara ini sih kita kalah dengan DKI, kalah dengan Jatim secara finansial itu, tapi ya kita juga apa mempunyai ya, tekad juga lah ya, tekad kemauan dari teman-teman atlet ya, kita juga tugasnya sebagai pelatih juga untuk ini ya, udah tidak usah memikirkan non teknis, sama kita berbuat untuk diri sendiri aja dulu, nanti kalau memang kita berprestasi pasti ada perhatian dari daerah gitu. Di sagedengan eta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun Jawa Barat bisa juara dumeh masyarakatna rajin olahraga. Samalah Jawa Barat remen ngokolakeun event olahraga kawasporda, pekan olahraga pelajar jeung sajobana. Liantik itu Jawa Barat ge diubegan ku pusat pelatihan keur pelajar sarta sport science di UPI. Sanajan ayeuna waraga ngurangan alatan COVID-19, pihakna bakal satekah polah ngahemat posejen keur ngapresiasi atlet anu prestasi nanyong colang. Kita hilang 5 triliun ya. Jadi kita akan cari dari penghematan-penghematan. Tadi saya sudah sampaikan pasti tidak akan maksimal. Dan kalau mau dibanding-bandingkan ya itu juga tidak bisa dihindari. Tapi poinnya, walaupun kami hilang 5 triliun, kami cari penghematan-penghematan dari pos yang lain yang sebenarnya bukan untuk olahraga, kita geser untuk memberikan apresiasi. Tepi ka ayeuna sebagian atlet anu makalangan di PON K20 masih ngalakonan prak-prakan karantina di sawatara hotel di Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.